Jatuhnya nggak kayak bikin fun, tapi kayak bikin air ya. Tuh, dia gemes banget, dia kayak barrel of slime. Ayo, nyala, 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 nyala. Nah, tuh. Hai guys, balik lagi ke channel YouTube Steven. Jadi di video kali ini, aku udah punya mangkok nih di sini. Kalian tahu nggak aku mau ngapain? Ayo tebak, aku mau ngapain? Mau masak? Nggak, salah. Apa? Mau ngadik semen? Astagfirullahaladzim. Bukan, bukan, bukan. Bukan. Jadi di video kali ini, aku bakal bikin water slime. Nah, jadi gas slime itu kan banyak variasinya. Ada yang kayak original slime, ada yang clear slime yang bening. Sama ada juga yang namanya tuh water slime. Dan akhir-akhir ini, water slime tuh lagi viral. Jadi dia tuh kayak slime yang teksturnya tuh kayak jelly. Bener-bener kayak air banget yang kayak jigli-jigli-jigli gitu. Nah, kali ini aku bakal bikin di sini. Pertama kita perlu mangkok sama spatula nih. Spatulanya segede, nih, segede belalai gajah. Next, aku di sini udah siapin lem bening. Sama aku juga udah siapin slime base, sama kita bakal siapin mana nih? Air. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Sama aku di sini udah punya slime activator. Nah, di sini semua bahannya udah aku siapin, jadi langsung aja kita bikin. Ini mana yang lem, mana coba yang slime base nih mirip banget lagi, guys. Oh, ini yang lem. Ini kita tuang lemnya dikit aja. Habis itu kita kasih slime base. Kasihnya juga super dikit. Tuh, dikit banget. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal aduk aja. Nih guys, tuh, kelihatan nggak? Dia kayak langsung banyak bubble-nya gitu. Jujur banget guys, terakhir aku bikin water slime tuh udah kayak 5 tahun yang lalu. Dan bisa-bisa nih gagal. Kita coba dulu aja. Next, ini kita bakal tuangin airnya. Jadi kalau water slime itu, kita tuang airnya yang banyak. Wow, 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 wow. Sampai berbusa gini guys tuh. Berbusa kayak nyuci baju. Wah, ini cuciannya udah selesai nih. Lihat nih guys, ini kayak air sabun tuh. Jatuhnya nggak kayak bikin slime, tapi kayak bikin air ya. Nah, susahnya bikin water slime kita tuh nggak tahu dia udah kecampur apa belum. Karena warnanya tuh semuanya bening. Tuh, jadi aku kayak harus cek dari bawah. Ya baunya kayak lem aja gitu sih. Next, kita bakal tuangin slime activator-nya. Kita bisa lihat nih, tadi kan aku kasih kayak slime base-nya dikit banget. Nanti kalau ini terlalu keras, slime base-nya tinggal ditambahin lagi. Jadi ini aku pure nggak pakai takaran. Itu. Udah mulai ngegumpal. Aku cuma takut mangkoknya nggak muat. Kalau misalnya kayak slime di luar negeri gitu guys, water slime-nya tuh bener-bener yang kayak jelly banget, yang kayak air gitu. Kalau di Indonesia tuh biasa orang bikin water slime tuh water slime-nya masih kayak patah-patah. Tuh lihat guys, udah mulai ngegumpal kan. Nah, terus enaknya kalau misalnya kayak kita bikin water slime, ini tuh beda sama bikin clear slime, emang mirip kan. Tapi kalau clear slime itu kan beningnya harus ditunggu sampai kayak 2 atau 3 hari gitu kan. Kalau water slime enggak, karena dia basicnya udah kayak air ya. Jadi bubble-nya tuh hilangnya cepat sih, bubble-bubble-nya. Tuh, jadi dia kayak diaduk kayak gimana pun dia tetap bening. Nggak butek gitu. Nah, ini udah hampir jadi guys, tapi aku ngerasa masih bisa lebih jelly lagi, jadi aku mau tambahin slime base. Nah, kita kayak sesuaiin aja lah sama ini takarannya. Nah, aku mau coba pakai tangan. Hah? Guys, ini sih bener-bener jelly banget sih. Oke, aku mau aduk pakai tangan biar cepet. Hah? Ini lucu banget kayak puding, sumpah. Wih, ini jelly banget sih. Nah, kalian pernah tahu kayak tofu slime kan? Ini kurang lebih bikinnya mirip sama tofu slime, tapi ini lebih susah. Ih, udah hampir jadi. Kita tinggal tata-tatain aja. Ini udah kayak 1000 orang guys yang komen di aku. Kak, coba bikin water slime. Kak, coba bikin water slime. Kak, coba bikin water slime! Terus aku kayak, oke, kali ini aku bikinin tutorialnya. Nah, jadi sebenarnya slime ini tuh bisa kalian kasih wangi sendiri juga. Cuma di sini aku nggak kasih. Paling nanti aku kasih warna sama aku bakal kasih sesuatu yang aku belum kasih tahu ke kalian. Ayo, apa coba tebak? Ayo, apa coba tebak? Tuh guys, kan tau gak sih ngerapiin kayak slime yang ada airnya gini tuh jauh lebih susah. Oke guys, ini aku mau tambahin activator lagi dikit aja supaya udah langsung bisa jadi. Tuh guys, kalian lihat ini udah kayak lemak. Tuh, dia sampai kayak kenyal-kenyal kayak gini. Tuh guys, liatnya aku pegang juga kayak dia udah gak lengket. Tapi aku ngerasa dia masih agak lengket karena bubble-nya masih banyak. Aku bakal kasih dia pewarna nih, aku pilih pewarna biru. Ini aku
aku kasih warna biru biar dia benar-benar kayak water gitu. Make me sway, make me water, make me harder. Banget ya kalau nyamperin warnanya ke water slime. Soalnya basicnya dia air, jadi gampang. Bubble-nya gampang hilang, airnya gampang nyatu. Pokoknya segala cairan-cairan yang kena dia tuh gampang gitu. Nah ini water slime-nya udah jadi, sekarang kita tinggal diemin aja sebentar. Kayak diemin berapa lama ya? 10 menit? Ya bener-bener kayak lucu gitu. Ini kayak barrel o' slime, kalian tahu kan barrel o' slime? Oke guys, ini jadinya aku diemin sekitar kayak 30 menit tuh, kalian lihat. Dia udah mulai bening banget, udah kayak air. Nah, tapi biar nggak polosan, di sini aku bakal kasih dia suatu hiasan yang bisa menyala-nyala. Ayo tebak, lampu salah, bang api salah, listrik salah. Nih, di sini aku udah punya bebek-bebekan. Ini adalah penghuni baru di water slime sini. Nih, aku kasih lagi. Kita kasih satu lagi ya guys, biar kayak keluarga cemara gitu. Dua ayah, tiga anak. What? Dua ayah, tiga anak. Ayah, ibu, dan tiga anak. Bener. Nih guys, kalau bebeknya nggak mau nyala, kita tinggal kayak... Ayo nyala, 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 nyala. Kok dia nggak mau nyala beneran? Dia translate, oh nggak? Nah, tuh. Lucu banget. Oke, ini moment of the truth. Kira-kira bisa nggak ya dia? Wih, lihat tuh guys, gasil. Dia nggak lengket sih meskipun kayak kesannya agak nempel-nempel gitu, tapi sumpah dia nggak lengket. Dia kayak kita lagi main jelly gitu rasanya. Yang ini bunyinya apa? Kasian bebeknya udah minta tolong, cuma ya udahlah. Oke guys, ini water slime-nya udah berhasil. Coba berhasil nggak? Berhasil, tuh berhasil. Berhasil kan? Nih guys, setiap kayak aku banting-banting, dia bisa nyala gitu tuh. Ini kekerasan pada bebek nggak sih? Oke guys, ini water slime-nya udah jadi, tuh bebeknya udah menyala-nyala. Jujur ini lucu banget, meskipun aku kurang suka sama teksturnya water slime yang gak terlalu watery gitu. Tapi kalau kayak buat dimainin gini sih lucu banget sih. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Next enaknya kita mau bikin slime apa lagi? Langsung komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. And yep, see you on next video guys. Bye-bye!